Hai, Assalamualaikum dan selamat berpuasa kepada anda, kepada Ahli Persatuan dan mungkin bukan Ahli Persatuan. Nama saya Jero Azrul, iaitu Presiden Persatuan Usahawan Tadi Malaysia. Saya sebenarnya ingin lakukan sesuatu, iaitu saya ingin menjemput anda ke majlis Iftar Puim 2014, di mana event ini kita telah lakukan daripada tahun ke tahun dan kali terakhir yang kita buatlah tahun lepas. Cuma bezanya tahun lepas kita bersama IM Icon sahaja, iaitu mereka yang pakar dalam bidang masing-masing dalam info digital, dalam physical dan juga pada services. Dan pada yang tahun 2012 kita juga melakukan lebih hampir 100 orang datang, iaitu usahawan, bakal usahawan dan juga rakan-rakan IM, top Icon IM yang datang untuk bersama-sama kita membuka berbuka puasa dan melakukan sesi networking. Okey, kali ini saya minta anda luangkan masa lebih kurang 5 minit untuk saya ingin ajak anda secara personal dan secara daripada wakil persatuan dan juga kepada daripada negara-negara pakar persatuan untuk mengajak anda kedatangan pada Iftar 2014. Okey, kita akan lakukan event ini di Menara Usahawan. Di Menara Usahawan, kalau anda tak tahu Menara Usahawan itu maknanya di Presin 2. Dan di presiden 2 tersebut, kalau anda tak tahu, di masjid Putrajaya, dan alamat lengkap anda boleh lihat di nanti link yang akan dihantarkan di bawah ini ataupun melalui email anda kalau anda tak dapat. Jadi kita akan lakukan iaitu pukul 3, kali ini kita panjangkan sikit masa, iaitu pukul 3 hingga pukul lebih kurang 8.30, dan biasanya akan berakhir pada pukul 9 lah. Jadi majlis tersebut adalah fokus kepada banyak bahagian. Kenapa anda perlu datang? Ini sebenarnya adalah peluang yang sangat berharga kepada anda. Kenapa anda perlu datang? Sebenarnya adalah event networking. Kerana anda tahu, kalau anda tidak lakukan networking, mungkin anda tidak mengetahui lebih dalam atau tidak berjumpa dengan orang yang mungkin like-minded sama anda. Jadi ini adalah penting untuk membantu anda meningkatkan momentum, dan juga kalau anda sama-sama bersama orang yang like-minded ataupun sama irama ataupun sama wave ini, anda akan meningkatkan selain pengetahuan dan juga semangat anda. Jadi anda mungkin tertanya, bagaimana anda nak tahu ataupun dapat manfaat terus dari point? Jadi inilah masanya anda datang dan dapatkan terus manfaat daripada PIM. Bagaimana kita boleh lakukan kepada anda, bagaimana kita boleh berikan geran dan sebagainya. Dan mungkin anda nak kenal siapa sebenarnya di belakang PIM, dan mungkin kita lebih rapat di sini kerana dari segi trust, dari segi kita nak kerjasama, kita perlu lakukan itu kenal lebih rapat. Jadi anda juga boleh berjumpa dengan ikon IM yang lain. Contohnya anda mungkin boleh berjumpa Suhaimi ataupun Syud, Wang Cyber, Ahmad Zahab, Jamaluddin Bahari, Raja Kamil, dan juga pelbagai lagi lah. Lebih kurang kita sudah list hampir 26 jemputan kita jemput, dan ini adalah top-top air yang mungkin anda berjumpa, dan mungkin anda mendapatkan pandangan, nasihat ataupun kerjasama dari mereka, ataupun anda boleh membuahkan idea untuk bersama kerja pada masa akan datang. Jadi ini juga anda juga boleh networking bersama orang-orang yang mungkin like-minded. Yang seperti saya cakap tadi, ada orang like-minded, maknanya mungkin kerjasama akan ada hadapan boleh berlaku dan tidak mustahil boleh berlaku. Jadi kita juga akan adakan satu jenis, itu kita panggil forum ruhala. Jadi forum ruhala ni anda tanya, kan, kita panel dan sebagainya. Dan kita pada yang sama juga kita akan galakkan satu hubungan ataupun satu penceritaan ataupun satu forum yang berbentuk di mana anda tanya, kita jawab, dan kita cuba sinkronaskan apa yang mungkin kita boleh lakukan, kita boleh consolidate, kita boleh apa yang kita boleh lakukan untuk jangka masa panjang bersama PIM. Jadi mungkin anda juga orang baru, mungkin anda tanya, oh saya orang baru, datang ke tidak? Jadi kalau anda baru, dijemput sangat-sangat datang. Kerana ini kebanyakan datang orang-orang lama. Jadi ini adalah peluang untuk anda dapat tahu industri ini lebih detail dan juga bagaimana anda boleh majukan perniagaan sekaligus meningkatkan pendapatan anda. Okey, jadi perjumpaan ini sebenarnya adalah exposure yang terbaik kalau anda baru. Dan pada yang sama juga ialah anda juga boleh expand perniagaan anda. Sebab jaringan usahawan ini datang, datang dan sebagainya untuk kerjasama dan sebagainya. Jadi saya tak langsung, kita juga boleh eratkan lah. Sudah tentu secara trust team dan mahabah sesama komuniti usahawan internet. Jadi kalau pula anda tanya, okey, boleh buat keluarga tak? Saya perlu datang. Kita amat sarankan anda buat keluarga. Kerana kalau anda buat keluarga, contohnya isteri anda ataupun bersama dengan mungkin anda bawa mak ayah anda yang tidak faham dan sebagainya, ini adalah satu tempat sesuai untuk anda tahu apakah secara spesifiknya kita lakukan. Adakah legal? Adakah kita buat ni secara apa tu? Cara mengikut undang-undang, secara legal tadi. Jadi kerana pada masa itu kita juga ada menjemput agensi kerajaan, contohnya seperti SSM, KPDNKK, mungkin daripada Mata Kerja Mata Koperasi Malaysia, dan juga banyak lagi yang kita jemput daripada MINIC dan sebagainya. Jadi anda juga boleh berpeluang untuk menjemput agensi, dan anda boleh juga dapat terus apa tu, nasihat pada agensi tersebut. Jadi apa yang saya nak simpulkan sekarang ni, sebenarnya terlampau banyak yang kita nak cuba bagi value. Cuma tinggal anda untuk buat tindakan kepada bagaimana anda untuk mendekati pemain industri, agensi kerajaan dan juga persatuan ini. Jadi saya harap ini adalah akan menjadi satu batu loncatan ataupun jadi
satu tempat untuk anda sama-sama bersama kita holding hand, berpegang tangan untuk kita ke arah yang lebih baik untuk masa hadapan, untuk persediaan dalam ekonomi digital, persediaan ICT dalam pelbagai subsektor lain seperti e-commerce, trade, manufacturing dan sebagainya. Dan kita akan dedahkan juga apakah sebenarnya hala tuju PIM pada masa akan datang. Kita akan juga dedahkan juga apakah sebenarnya yang kita akan lakukan bersama, contohnya kita akan lakukan kerjasama dengan pejuang hartanah dan sebagainya. Jadi tanpa buang masa lagi, saya peribadi dan bersama EJK pada awal lagi saya sebut, saya ingin menjemput anda, mohon anda datang, kerana kalau anda datang, kita akan sama-sama mendapat manfaat dari segi dapat like-minded tadi, dapat peluang networking dan sebagainya. Dan saya yakin ini adalah program yang, kerana ini adalah satu tahun sekali, jadi jangan lepaskan peluang ini. Daftar segera. Kalau anda daftar seorang, RM50. Kalau anda daftar 3 orang, hanya RM100 untuk 3 orang. Jadi kita nak galakkan lebih ramai. Jadi kos ini adalah sebenarnya kos yang sudah ditanggung untuk membantu anda. Dan kalau anda ahli premium pula, anda akan dapat potongan 20%. Jadi ambil peluang ini. Soalnya bukan pricing. Soalnya sekarang ialah apakah sebenarnya manfaat yang anda boleh dapat, dan anda, saya yakin akan ada manfaat sesuatu anda untuk anda. So, jumpa di sana. Dan saya benar-benar berharap kita dapat penuhkan di Menara Usahawan tingkat 2. Dan saya sangat alu-alukan bawa kad perniagaan, bawa portfolio dan sebagainya. Mungkin ini adalah tempat kembangkan perniagaan ataupun mendapat idea untuk kembangkan perniagaan. So, jumpa lagi. Terima kasih. Banyak-banyak lakukan tindakan anda sekarang. Dan kerana ianya terhad, tidak ramai, kita hanya ada tempat duduk terhad. So, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya, Jero Azrul, Presiden Persatuan Usahawan Internet Malaysia.